Okey, tempat-tempat menarik di kawasan Taman Negara Kuching itu banyak. Yang canggihnya lagi, satu. Puteri Sentubung, Gunung Metang adalah persempadanan untuk Taman Negara Kuching ataupun digelar wetland. Di bawah Ramsa lah. Keunikannya tu bermacam-macam. Habitatnya pun banyak juga habitatnya berjenis-jenis lah. Buaya, orang Belanda, pokok-pokok bakau. Tapi yang menarik sekalinya kita nanggar tidak pelancong tu. Nangnya suka nanggar orang Belanda. Ya, yang kami selalu juga pergi di Taman Negara tu. Kita ada jenis juga di situ. Kami selalu ngembak tidak. Kita ada A, B dan C. Okey. Nak memang dah A, B dan C. Kiranya tidak nempah untuk nanggar klik-klik. Kita nanggar klik-klik aja. Mungkin tidak nyemadah nak nanggar orang Belanda. Kita hanya mbak tidaknya masa nanggar orang Belanda aja. Mungkin kita mau lagi canggih lah. Kira memuaskan lah. Kira berbaloi lah. Kita mulai river cruise. Maksudnya river cruise tu, kami turun dari pangkalan Semeriang tu. Terus ke Salak. Sekiranya lah kita nanggar air ya cun. Mun masa sesuai, kita boleh berjumpa dengan orang Belanda. Okay, mun misal kata si ada orang Belanda juga, airnya okey, kita boleh pergi nanggar buaya. And then kita boleh nanggar-nanggar apa nama tu kata orang, kami ngelar di situ lubak. Lubak berhampiran dengan Taman Negara tu ada sebuah lubak tu. Kalau orang putih madah channel ke channel, saya tahu lah lebih kurangnya merah lah. Itu uniknya orang si pernah pakai lubak. Sungai tu sungai kecil lah. Sebenarnya boleh nelus ke sungai besar. Ya kelebihan yang ada di Kuching Wetland tu lah. Mun dibanding dengan tempat lainnya, saya ada sungai-sungai kecil, saya ada pokok bakau. Sungai yang boleh nembus ke satu tempat ke satu tempat. Ya kelebihannya lah, menariknya di situ Taman Negara Kuching tu lah. Seperkara lagi, si ada juga nak lain-lain dia. Kita boleh nemu lomba-lomba ataupun pesut kita kembali tadi. Ya kelebihannya lah Taman Negara tu. Sikit daripadanya tempat tu adalah untuk tempat buaya menetas. Nya ada tempat-tempat tu di kawasan Taman Negara tu. Nya tu senang dilihat tapi ialah tempat buaya menetas tu ada ganas sikit lah. Yang keduanya lagi buaya yang paling besar. Panjangnya lebih kurang dalam 2 meter cemar lah. 3 meter lebih kurang cemar lah. Besarnya ukuran dalam 1 meter ke 2 meter ke lebih kurang macam lah. Ada, tapi matanya aja dah cukup besar. Nang besar buaya ya, tapi nya si ngasih orang lah sebenarnya. Nya boleh didiat dan si membahaya lah bagi kami. Sanan kami orang, siapa-siapa yang berminat untuk river cruise ataupun melihat apa-apa yang ada di Taman Negara Kuching tu, kita sila hubungi kami di layar Facebook Koperasi Nelayan Semayang Bahat lah. Jadi memudahkan untuk tempahan, sila kita masuk di dalamnya.